guys. Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Bila lewat di YouTube kanalna hoş geldiniz. Okay guys, hari ini kita akan membuat puding biskuit. Ini sesuai request dari Pak Suami. Jadi kali ini aku mau bikin puding biskuit. Nah, teman-teman di sini tuh udah ada susu. Jadi bahan-bahannya ada susu. Terus ada vanili. Terus ini ada puding coklat. Nah, dan ada tentunya biskuit. Dan ada butter. Nah, jadi kali ini aku mau mulai aja. Jadi kita tuh mau masak dulu pudingnya. Kita bikin dulu pudingnya. Di sini tuh ada kita bikin 3 gelas susu cair UHT, susu UHT ya teman-teman. 1 2 atau jangan pakai 3. 2 setengah. Nah, terus kita taruh dia pudingnya. Ini tuh puding coklat ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur. Jadi kita aduk-aduk aja dulu. Maaf ya teman-teman, ribut aja deh. Jadi biar barengan ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur. Terus aku lupa, tadi ada vanila. Mana ya vanilanya? Nah, ini kita tambahin vanila biar ada wangi-wanginya sedikit. Sebenarnya udah wangi, tapi pengen deh pakai vanila. Biar bau-baunya kayak vanila. Ini satu bungkus vanila. Aduh, ini ada anak. Biasa rempong, ada Erena di bawah. Kita aduk-aduk lagi. Now do Oh, katanya Erena mau ini teman-teman, mau ngaduk-ngaduk juga. Jadi bareng-bareng ya teman-teman. Ini nih teman-teman, ini nih hijab ala cewek-cewek Turki kalau lagi di rumah. Jadi gue ngikutin aja. Nah, setelah itu kita masak deh sampai mendidih. Ini tuh kita taruh. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Wow. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sampai pudingnya benar-benar mendidih, terus kita angkat. Nanti kita akan masuk, kalau sudah mendidih kita mau masukin butternya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ini pudingnya udah mateng. Tadi juga butternya udah aku masukin ya. Nah sekarang kita mau lanjut ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Ini tuh aku udah ada biskuit yang tadi. Terus aku juga udah ada ini, tempat ini buat naruh. Nah, terus ini tuh susunya kita taruh di tempat, di baskom. Nah, terus teman-teman, ini tangannya udah bersih ya. Terus tuh susunya kita celupin di terus biskuitnya kita celupin di susu. Terus kita susun. Kita susun di tempatnya. Oke teman-teman, nanti aku kasih lihat ya. Jadi kita
kita susun. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Jadi biskuitnya ditaruh di dalam susu, terus kita susun deh. Yang penting biar dia udah basah aja, biskuitnya basah aja. Tapi terserah teman-teman mau gimana, biskuitnya bisa random, mau pakai biskuit apa aja. Ya, ini tuh udah ini terlalu basah. Bentar ya, teman-teman. Salah deh. Salah nih, teman-teman. Tadinya harusnya ini enggak harus dicelupin, jadi dicelupin asal aja. Nah, nanti kita bikin kayak gini sampai penuh. Sampai benar-benar tertutup. Ini pudingnya kita ambil, kita taruh di atas biskuit yang tadi. Kita taruh di sini. Ya. Ya teman-teman, biskuitnya tuh disusun lagi.